terus kemudian saya bikin anime. Anime Wing Hop. Oke, untuk cara pasang dan cara downloadnya, mari kita simak baik-baik biar tidak crash. Oh ya, sebelum itu, bagi yang belum tahu cara buka animnya, kalian pergi ke option, kemudian ke key and button, terus scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya open ya, open like window. Ini yang kanan kiri, silakan kalian pilih salah satu tombol di keyboard kalian atau di stick atau steering wheel ya. Jadi di situ letaknya untuk membukanya. Sekarang kita ke cara download dan cara pasangnya. Untuk downloadnya kalian langsung ke YouTube-nya Indo Project, linknya ada di situ. Dan ini untuk versi 1.40 ya. Untuk mod truknya ada di sini, silahkan pilih salah satu. Terus add-onnya ada di sini, ini wajib di download, add-on wingbox dan sasisnya ya. Terus untuk passwordnya, password ini ada di video, jadi silahkan tonton. Tenang, dia videonya tidak nyampe ke dealer ya, jadi nanti ada video dia jalan tidak nyampe ke dealer, silahkan ditonton di bagian tengah sini nanti muncul dari bawah untuk passwordnya. Kemudian download juga ini anime wingbox-nya yang dari saya ini, nanti ada di Google Drive tanpa password. Kalian harus dapat 3 ini, kemudian yang truknya ini di ekstrak dulu, drag. Kalau ini sudah bentuk zip berarti nggak perlu di ekstrak, langsung kita pindahkan ke folder mode. Replace tentu saja. Terus kita ke game. Ini 1.40 ya. Mungkin 1.39 juga bisa, tapi saya belum coba. Ini saya baru coba di versi 1.40. Terus untuk susunannya seperti ini ya. Ini truknya, kemudian add-on yang dari Indo Project, dan kemudian anime. Ini anime wingbox anime. Oke, setelah itu kita ke truk dealer. Akses mode dealer ya, karena dia ada di dealer Fuso. Kalau kalian nggak pengen pakai apa, nggak pengen pakai wingbox, pengen narik job misal, kalian pakai yang atas ini ya. Nah, ini yang buat narik job kalau kalian mau. Tapi kalau kalian pengen pakai yang ada wingbox kemudian anim, pilih yang bawah ini. Karena di Indo Project di sini di edit ada dua cabin, yaitu die cap dan juga die hack roof. Kalau yang aslinya kan dua ini. Terus tentu saja kalian jangan pasang box lagi ya, karena ini sudah wingbox yang beranim. Jadi ini adalah aksesoris wingbox, tapi jangan dipasang, nanti malah
akan aneh. Jadi biarkan saja. Terus ini bisa diganti platnya. Terus dari Indo Project apa ada tambahan apa lagi, saya juga kurang paham. Yang jelas untuk bagian kabin dan sasis ya, ini dari Indo Project, editan Indo Project. Oke, karena sudah beli jadi nggak usah. Sekali lagi yang belum tahu, ada di sini ya tadi ya, pengaturan untuk tombol buka tutup apapun yang anim, baik pintu ataupun jendela ataupun wingfog. Karena kadang saya juga bikin anim pintu, jadi pengaturannya ada di sini. Oke, untuk membukanya kalian harus nyalakan mesinnya dulu. Kalau nggak dinyalakan dia nggak bakal mau. Jadi kayak wiper ya modelnya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Silakan di download kalau kalian mau coba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.